gue. Sekretaris Daerah Aceh Takwallah memaparkan perkembangan terkini terkait penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang telah dan akan dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 pemerintah Aceh dan menjelaskan penggunaan biaya tak terduga pada rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di ruang serbaguna Komplek DPRA Senin 4 Mei 2020. Hingga saat ini, dari total Rp118 miliar BTT yang dianggarkan oleh pemerintah Aceh telah digunakan sebesar kurang lebih Rp57,45 miliar yang dicairkan dalam 3 tahap berdasarkan keputusan Gubernur Aceh, ujar Takwallah. Selain menjelaskan penggunaan anggaran BTT pemerintah Aceh untuk penanganan COVID-19, Sekda Aceh juga menyampaikan perkembangan dan kondisi terkini penanganan COVID-19 di Bumi Serambi Mekah. Alhamdulillah, hingga saat ini upaya terbaik terus kita lakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Aceh. Saat ini, ada 3 pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang ditangani di ruang Pinere RSUD ZA. Secara nasional, upaya menekan sebaran COVID-19 yang kita lakukan relatif baik, kata Takwallah. Sembari memperlihatkan peta sebaran COVID-19 nasional, rapat koordinasi penanganan COVID-19 dipimpin langsung oleh Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, didampingi seluruh wakil ketua serta sejumlah anggota DPRA lainnya.